semangat ya orangnya kalau waktu bikin film. Dulu saya pernah ikut itu, dia itu sangat gimana ya rasanya ya, semangatnya luar biasa itu waktu rapor ketemu tim, kayak cari referensi, jelasin ke timnya begini 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 shot itu membakar-bakar, menggelora-gelora sekali ya istilahnya, menyemangati kru-krunya agar krunya itu lebih bersemangat dengan apa yang dia mau bikin. Iqbal menurut saya adalah salah satu senior yang saya kagumi dan mungkin menjadi salah satu orang yang menjadi inspirasi saya dalam belajar film. Kalau kamu punya mimpi, kamu harus kejar mimpi itu, apapun yang terjadi. Karena beliau sudah membuktikan bahwa mimpinya tercapai. Dan itu membuat saya selalu punya mimpi dan berusaha untuk menggapainya. Iqbal Rais dan film, satu kata, totalitas. Buat saya adalah kawan atau seorang pekerja, terutama di bidang film yang totalitas, bertanggung jawab mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan eksekusi hingga akhir hasil yang bisa diterima kalau lagi ramai. Jadi Iqbal nggak setengah-setengah dalam berkarya. Jadi misalnya mulai dari perencanaan pun Iqbal memperhatikan detailnya banget. Jadi Iqbal kalau boleh dibilang dalam perencanaan pun perfeksionis. Jadi misalnya perfeksionis di sini untuk kematangan sebuah karya yang ingin dicapai. Satu hal yang saya sangat salut kepada almarhum Iqbal adalah semangatnya. Karena ketika momen terakhir saya bertemu dengan beliau di rumah sakit, walaupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, beliau masih memikirkan komunitas Surabaya. Beliau punya mimpi suatu saat di Surabaya ini akan ada sebuah channel yang mana channel ini akan diisi oleh film-film komunitas Surabaya. Bayangkan ketika beliau sedang sakit, yang ada di benaknya hanyalah film. Iqbal di sinematografi UNER, Iqbal itu sosok yang ulet ya, ngeyel, dan juga kalau saya melihat dulu pertama kali kenal ini anak, dia benar-benar bekerja keras dan juga idealis maksudnya. Jadi Iqbal itu nggak pernah ada kata menyerah dalam mewujudkan suatu mimpi, dikejar benar-benar diseriusi. Jadi nggak ada yang katanya Iqbal itu yang aku nggak bisa, nggak ada kata seperti itu. Kenapa pantas memperoleh Life Achievement ya? Seharusnya penghargaan Lifetime Achievement Award ini untuk Iqbal Rais dilakukan sejak dulu ya, karena menurut saya Iqbal adalah salah satu lulusan sinema atau senior sinema yang mana dia sudah bikin banyak sekali film, banyak mengharumkan nama sinema, karena secara tidak langsung setiap kali filmnya mungkin dirilis pasti akan ada keterangan bahwa Iqbal adalah salah satu alumni UKM sinema. Layak mendapatkan Life Achievement itu, menurutku dia memang layak sekali. Sebenarnya harus dari dulu. Karena menurut saya dia sangat membanggakan, mengangkat nama sinema, mau ngasih kesempatan ke teman-teman di sinema untuk gimana sih industri, gimana sih Jakarta kalau bikin film, ngajari untuk berkarya dengan profesional. Semoga semangat Mas Iqbal bisa diteruskan oleh teman-teman sinema yang lainnya.